Lalu kita belajar tentang prinsip dasarnya, kemudian belajar bagaimana sebuah metode itu prinsip kerjanya, ya. Kemudian kemarin kita belajar tentang koefisien penyebaran. Sekarang kita membahas tentang aplikasinya, lebih ke aplikasinya. Jadi yang pertama adsorpsi pada antar muka cairan. Jadi nanti akan ada cairan. Cairan dan cairan ya, yang pada emulsi, kemudian cairan dan padatan ketika di suspensi gitu. Nah, untuk adsorpsi sepertinya kalian sudah mengerti ya bahwa adsorpsi itu tidak sama dengan absorpsi. Ya, tidak sama. Kenapa tidak sama? Bisa jawab? Kenapa nggak sama? Karena Bener-bener aku ya, silakan Fadia. kalau dari setahu saya adsorpsi itu cuma ada di permukaannya doang gitu nyerapnya, sedangkan kalau absorpsi itu dia apa bahasanya masuk penetrasi langsung sampai ke dalamnya gitu, kurang lebih begitu. Maaf, kasih. Ya, sama-sama. Ya, betul ya. Jadi kalau adsorpsi ini hanya pada permukaan. Ya, betul kata si Fadia tadi ya. Kalau absorpsi dia diserap, biasanya ada penetrasi ya ke dalam ruang-ruang kapiler dari zat tersebut. Kemudian sebagai contoh ya, kalau saya bilang itu absorpsi itu menembus sesuatu ya, ada yang dipenetrasi sampai menembus. Contohnya adalah absorpsi obat kan. Dia menembus membran pada tubuh, masuk ke sirkulasi, absorpsi ya, terabsorb dia, serap. Kalau adsorpsi hanya pada batas permukaan saja, gitu ya. Nah, sehingga kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya, adsorpsi pada permukaan ataupun antar muka. Ini kan molekul surfaktan ya, yang aktif di permukaan. Kalau kita lihat bagian kepala ini apa? Hidrofil apa hidrofob? Hidrofil, Pak. Hidrofil ya. Sehingga dari gambar ini itu sudah terlihat ya bahwa H2O ini kan hidrofil ya. Hidrofil atau polar, sehingga si surfaktannya kepalanya gitu ya atau bagian hidrofilnya itu menghadap ke air. Nah, kemudian bagian hidrofobnya dia ke arah udara. Nah, begitu juga dengan kondisi ketika air itu di atasnya ada minyak, ya kurang lebih sama. Ini kalau ada yang error sedikit ya nggak apa-apa ya, namanya molekul kan dia belum belum pada kondisi stabilnya ini, ya ini baru mau bergerak. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, kenapa dia tidak hanya di dalam, ya kenapa dia nggak hanya di bulknya saja si surfaktan itu, tetapi justru dia di permukaan atau di antar muka. Ada yang bisa jawab? Kenapa dia tidak hanya di dalam sini saja? Gitu. Begini saja gitu rame-rame gitu ya. Kalau dibahasakan dengan mudah. Kenapa nggak di sini? Kenapa dia ke permukaan? Ada yang bisa jawab? Dilogikan, logikakan saja coba. Karena apa? Karena dia surfaktan, Pak, aktif pada permukaan. Ya, itu bukan jawabannya. Ada yang bisa jawab? Kenapa demikian? Karena apa? Ada yang bisa saya jawab? Ada yang mau coba mungkin? Siapa ya? Ihsan, coba Ihsan. Iya, Pak. Ya, coba dijawab. Kira-kira kenapa sih surfaktan itu maunya di permukaan? Kenapa dia nggak mau di dalam aja gitu? Mungkin. Maaf ya, Pak, kalau salah, Pak. Nggak Karena apa-apa. Sudah
apa emang sifatnya gitu Pak ya, disurfaktan kan untuk menurunkan tegangan permukaan Pak, jadi ya nanti kerjanya itu di permukaan itu Pak. Oke, terima kasih jawabannya Isan ya. Itu tadi saya bilang ya, kalau jawabannya gitu ya sama aja bolak-balik itu. Ya karena itu surfaktan Pak. Jadi yang harus kita perhatikan adalah keseimbangan antara gugus hidrofil dan hidrofobnya. Kalau dia surfaktan itu memiliki keseimbangan, ya walaupun mungkin ada yang lebih dominan, ya tidak seimbang sekali gitu maksud saya. Artinya tidak 50-50 perbandingannya antara gugus yang polar dan nonpolar. Tapi mereka punya keseimbangan yang tidak jauh. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan mencari untuk bagian yang tidak larutnya ya, karena kan surfaktan ada kepalanya yang hidrofil dan ekornya hidrofob nih. Nah, dia oke, katanya kepalanya bisa dia berada di dalam air, tetapi ekornya kan nggak bisa. Ekornya nggak nyaman gitu di dalam air bagian yang hidrofobnya, sehingga dia mencari daerah di mana terdapat bagian yang bisa terikat dengan ekornya. Begitu ya, dalam hal ini udara kan hidrofob. Ya, hidrofob artinya dia takut air ya. Gitu ya. Jadi makanya dia di antar muka atau permukaan karena ada keseimbangan. Beda halnya kalau dia molekul dengan gugus hidrofil yang sangat dominan sekali. Maka dia tidak mau ke permukaan. Dia lebih baik berada di bulk ini saja, ya. Gitu. Tapi karena dia apa namanya? Karena dia memiliki bagian yang tidak polar ya, sehingga dia mencari daerah yang ada tidak polarnya, yaitu pada permukaan maupun antar muka ya. Kalau kita tambahkan berlebih, nah dia akan membentuk agregat ya, agregat micelle, karena sudah tidak ada lagi celah dia. Kalau kita tambahkan, dia kan mau ke permukaan semua. Nah, tetapi karena permukaannya sudah penuh begitu, maka bagaimana caranya agar si bagian nonpolar ini tetap apa namanya, tetap terikat ya, dia akan membentuk agregat ya, inilah agregat micelle ya, karena udah nggak cukup lagi di permukaan, udah sangat padat dengan surfaktan gitu ya. Jadi ekornya ya udah, kalau kita nggak bisa ke air gitu, ke minyak, kata ekornya kan, kita terikat saja satu sama lain, toh kita memiliki kesamaan. Nah, barulah dia membentuk micelle seperti itu ya. Nah, ini ada gambarnya ya, tadi sudah saya jelaskan, adsorpsi molekul asam lemak ya, asam lemak atau surfaktan begitu. Ada antar muka, air udara yang disebut permukaan, maupun pada antar muka air dan minyak. Kemudian ada adsorpsi positif istilahnya, dan adsorpsi negatif. Adsorpsi positif adalah jika molekul dan ion yang terdispersi akan teradsorpsi pada permukaan. Permukaan ini, permukaan ya, atau antar muka, sehingga konsentrasinya itu lebih besar di bulk daripada bulknya ya. Bulk itu yang di dalam tadi ya, yang di sini, ini yang di bulk ini. Kalau di buku itu ya, ini bulknya ya, kemudian yang ini yang surface. Nah, konsentrasinya dia terkonsentrasi pada permukaan atau antar muka, sehingga konsentrasi di permukaan atau antar mukanya lebih besar daripada di bulknya tadi di dalam. Maka disebut sebagai adsorpsi positif. Akibatnya apa kalau adsorpsi positif molekul atau ion tersebut? Dia akan menyebabkan penurunan energi bebas maupun tegangan permukaan. Nah, sebaliknya adsorpsi negatif adalah ketika molekul atau ion yang terdispersi tadi membagi diri ke arah bulknya. Ya, jadi lebih banyak di dalam daripada di permukaan atau antar muka. Nah, ini justru akan meningkatkan tegangan permukaan atau energi bebas permukaannya. Ini contohnya pada elektrolit-elektrolit anorganik ya, yang kita ketika kita larutkan dia terkonsentrat di dalam. Akibatnya tegangan antar muka justru tambah tinggi. Gitu. Sekarang kita masuk ke emulgator. Kalau emulgator itu kita sudah pelajari ya sebenarnya di pembuatan emulsi ya, di farmasetika. Jadi prinsipnya sama. Jadi mana emulgator merupakan bahan terlarut molekular. Jadi harus diingat
Kalau kita mau menambahkan emulgator, dia harus terlarut. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalian salah menambahkan, salah mencampurnya. Misalkan emulgator itu larut air, kalian malah tambahkan ke fase minyaknya. Tidak larut, kemudian campur saja sampai jadi, padahal nggak bakal jadi. Ya, kenapa? Karena emulgator untuk bekerja, dia harus dalam kondisi terlarut dalam bentuk molekularnya. Yang terbentuk dari molekular Liouville bipolar, ya, maksudnya Liouville bipolar itu dia memiliki dua bagian, ya, dua bagian yaitu polar dan non polar, ya, bipolar dia memiliki dua kutub. Berorientasi pada batas permukaan, ya, kalau dia emulgator harus berorientasi atau terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka, sehingga memudahkan distribusi fase internal karena penurunan tegangan permukaan. Ya, karena dia terkonsentrasi pada permukaan atau antar muka, menyebabkan penurunan tegangan permukaan dan penurunan energi bebas, sehingga akibatnya distribusinya ke fase eksternal itu akan lebih mudah. Nah, untuk klasifikasinya itu dibagi tiga, surfaktan, koloid hidrofil, dan partikel padat terbagi halus. Tapi yang akan kita garis bawahi nanti akan kita banyak bahas itu yang ini, surfaktan, prinsip kerjanya surfaktan. Atau ya kalau kita mau yang lebih bagus lagi ya, ketika kita membuat sebuah emulsi itu adalah menggunakan emulgator yang kompleks, yaitu gabungan antara ionik dan non-ionik, ya, ini surfaktan. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, dari gambar ini ada yang tahu nggak ini tipe emulsinya apa kira-kira? Anastia coba, Anastia. Ini tipe emulsinya dari gambar yang di atas itu. Tipe emulsi apa kira-kira? Halo Anastia, masih bersama kita? Anastia, masih bersama kita atau sudah meninggalkan kita ini? Iya, Pak. Oh ya, dijawab coba. Halo. Anastia, bisa dijawab? Nastia, kalau memang nggak bisa jawab, dijawab saja ya. Jangan diam tanpa kata gitu. Oil in water bukan, Pak? Oil in water. Minyak dalam air. Okay. Kan begitu saja gampang ya jawabnya. Tidak perlu waktu yang sangat lama kan berpikirnya. Iya, ini minyak dalam air. Kenapa? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena partikel padatnya terbagi halus, bukan, Pak? Kok partikel padat terbagi halus? Kan lagi bahas yang ini. Oke. Yang lain coba, ada yang mau jawab? Karena kepalanya itu bagian kepalanya di luar, Pak. Jadi kan dia suka ke airnya gitu. Iya, betul Menempel ya. sama air. Ya, betul ya. Jadi ini adalah minyak dalam air. Kenapa? Karena dilihat dari susunan surfaktannya ya, di mana kepalanya kan hidrofil. Kita sepakat bahwa kepala ini yang hidrofil. Jadi ketika dia menghadap keluar, berarti fase luarnya adalah air ya. Fase dalamnya berarti ya minyak kalau gitu. Kalau fase dalamnya air juga ya larutan ya namanya ya. Bukan emulsi. Oke. Kemudian sama ini prinsipnya koloid hidrofil. Hanya berbeda saja kalau koloid itu kan
rantainya panjang sekali ya. Jadi dia lebih ke melingkupi, ya melingkupi si minyaknya. Sehingga dia membentuk lapisan ganda di sekeliling globul-globul emulsinya. Kemudian yang terakhir adalah partikel padat yang terbagi halus. Nah, untuk partikel padat terbagi halus ini harus benar-benar halus ya partikelnya. Sehingga ketika dia didispersikan di fase luar, dia akan berorientasi pada antar mukanya, ya antar muka dari si fase cair tersebut, yaitu ada minyak di dalamnya, begitu. Nah, itu untuk yang partikel terbagi halus. Kemudian kita masuk ke surfaktan saja ya. Jadi kita akan lebih detail itu membahas tentang surfaktan untuk oleh hidrofil maupun serbuk partikel terbagi halus tadi. Itu tidak akan terlalu kita bahas. Surfaktan itu kepanjangannya surface active agent ya, di mana dia disebut juga sebagai tensit. Ya, tensit. Jadi kalau kalian baca tensit itu ya surfaktan. Gitu. Yang merupakan molekul amfifil. Ya. Kalau kalian ingat amfibi itu berarti dia bisa hidup di dua lingkungan gitu ya, di dua, maksudnya di dua jenis lingkungan, di air maupun di darat gitu kan kalau amfibi. Nah, amfifil begitu juga ya. Dia memiliki bagian yang hidrofil dan hidrofob. Dia bisa terdispersi di kedua fase tersebut. Molekul dan ion yang diabsorpsi antar muka disebut sebagai bahan aktif permukaan atau surfaktan. Jadi kalau ada molekul yang berorientasi pada permukaan atau antar muka dan menyebabkan penurunan tegangan permukaan, itu disebut sebagai surfaktan. Nah, istilah lain amfifil ya, yang menyatakan molekul atau ion tersebut memiliki afinitas baik pada pelarut polar maupun pelarut nonpolar. Dia memiliki dua fase ya, atau dua jenis pelarut ya, nonpolar maupun polar. Digambarkan seperti ini ya. Ini air ya, udara, dan ini air. Gitu ya. Kemudian ada bagian-bagian hidrofil dan hidrofobik. Ini saya rasa kalian sudah tahu semua. Nah, bergantung pada jumlah dan cepat dari gugus-gugus polar dan nonpolar yang dimiliki ya. Jadi kalau dia lebih banyak nonpolar daripada polar, ya tanda kutip, tapi ya masih dalam keadaan yang hampir seimbang. Kalau sudah terlalu dominan ya tidak bisa sebagai surfaktan gitu. Jadi dia memiliki keseimbangan tetapi ada yang lebih dominan. Apabila lebih dominan yang polar dari rantainya begitu, maka otomatis HLB-nya besar atau rendah. Kalau si surfaktan itu memiliki bagian polar yang lebih banyak, rantai polar yang lebih banyak daripada yang nonpolar, HLB-nya kecil atau rendah. Ada yang bisa jawab? Ada? Wida, coba Wida. Wida Ali. Alif. Wida Ali, siapa tuh? Wida, coba Wida, silakan Wida. Halo? Kalau tidak ada saya panggil, saya kick langsung ya. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Boleh diulang nggak Pak? Tadi terputus. Tadi terputus. Dari kapan terputusnya? Dari sejak awal? Enggak Pak, tadi suaranya putus-putus karena sinyalnya nggak stabil. Oke, saya kira terputus dari awal ya. Jadi pertanyaannya, kalau dia gugus polarnya lebih banyak dari suatu surfaktan, HLB-nya tinggi atau rendah HLB dari surfaktan itu? Halo? Masih terputus-putus? Kalau misalnya
Oke, mungkin yang lain saja yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Silakan. Izin. KLB-nya jadi rendah, Pak. KLB rendah. Oke, terima kasih jawabannya. Siapa yang mau jawab tadi? Silakan. Bahrul, Pak. Ya, Pak Rul. Tadi kalau HLB bila gugus polarnya lebih banyak ya. Kalau lebih banyak tingkat HLB-nya semakin tinggi, Pak. Semakin tinggi. Oke. Iya. Oke, jadi ada dua jawaban yang berbeda ya. Yang satu semakin rendah, yang satu bilang semakin tinggi. Kalau kalian pernah, kalau tidak salah itu sudah diajarkan ya. Dimana semakin besar HLB, semakin polar apa nonpolar? Kalau dia Semakin polar, surfaktan. Kak. Polar. Semakin, iya, semakin polar ya. Berarti kan kalau dia semakin banyak gugus polarnya, maka otomatis semakin besar HLB-nya kan begitu ya, cuman dibalik saja kan. Jadi mestinya kalau dia tidak seimbang, tanda kutip ya, masih dalam kategori yang proporsinya tidak terlalu jauh, dan dia lebih banyak gugus yang polar, maka otomatis HLB-nya lebih tinggi. Contohnya pada twin, ya. Twin itu kan larut air ya, surfaktan yang larut air dengan HLB 15 ke atas tergantung twin berapa. Gitu ya. Ini sudah dijelaskan. Molekul yang terlalu hidrofil atau lipofil ya, gugusnya tidak seimbang. Maksudnya di tanda kutip ya, tidak seimbang di sini signifikan begitu. Maka tidak dapat bertindak sebagai surfaktan karena tidak dapat terabsorpsi pada antar muka. Melainkan molekul tersebut akan berada dalam fase atau fase air atau minyaknya saja. Dan tidak memiliki efek antar muka begitu ya. Jadi apabila molekulnya terlalu dominan, terlalu ya, sangat dominan begitu, maka dia tidak bisa bertindak sebagai surfaktan. Dan kita masuk ke sistem klasifikasi hidrofil lipofil ya, atau hidrofilik lipofilik balance. Ini diciptakan begitu atau ditemukan oleh Griffin. Ya, jadi sistem HLB ini yang dipakainya adalah dari Griffin. Membuat suatu skala sebarang berupa nilai-nilai yang berfungsi untuk mengukur keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan. Dengan sistem angka ini, kita dapat menentukan kisaran HLB efisiensi masing-masing golongan surfaktan. Nah, makin tinggi HLB, makin hidrofilik ya senyawa tersebut. Nah, perhitungan HLB itu berasal dari ini ya, HLB sama dengan 20 dikali ya dalam kurung 1 min S per A. Apa itu S? S adalah bilangan penyabunannya dan A adalah bilangan asam dari asam lemak tersebut. Sebagai contoh soal, misalkan diketahui gitu ya, diketahui S-nya adalah 45,5 ya bilangan penyabunannya dari twin dan bilangan asamnya adalah 276. Berarti HLB dari twin 20 tersebut adalah 16,7. Oke, ini cara menghitung HLB dari surfaktan. Nah, kemudian ini adalah pembagian HLB berikut ya. Jadi ada beberapa yang sudah diteliti begitu dengan nilai HLB yang tercantum. Kalau kita lihat asam oleat HLB-nya 1 ya, berarti dia sangat dominan atau tidak terlalu dominan ya, maksudnya dia sebagai surfaktan begitu tetapi dia memiliki jumlah gugus yang nonpolar lebih banyak ya ketimbang yang polarnya. Nah, ini biasanya rank 1 sampai 3 ini sebagai zat antibusa ya. Sebagai zat antibusa ya untuk mencegah banyak terlalu banyak busa. Gitu ya. Kemudian kalau dia 3 sampai dengan 8 HLB-nya ini biasanya zat pengemulsi air dalam minyak. Jadi si emulgatornya ini atau surfaktan ini dilarutkan pada fase minyak ya karena dia memiliki kelarutan pada minyak kalau HLB-nya antara 3 sampai 8. Nah, banyak contohnya ya dari 3 misalkan dari gliseril monosterat, span 80 ya, dietilen glikol monosterat, kemudian ada gliseril monosterat, banyak ya, kemudian ada span 20 dan seterusnya. Nah, kita naik ke 7 sampai 9. Nah, ini merupakan zat pembasah dan penyebar biasanya. Kita lihat
di sini berarti yang masuk itu adalah span ya, atau dietil glikol monolaurat. Ini masuk sebagai zat pembasah dan penyebar ya, biasanya digunakan untuk membantu pembasahan pada partikel yang sulit dibasahi. Kemudian dari 8 sampai dengan 16 ini biasanya digunakan sebagai zat pengemulsi oil in water. Ya, berarti fase luarnya adalah water, yaitu air. Sehingga surfaktannya ini larut air, contohnya adalah Twin 80, Twin 20. Ini yang sering digunakan di laboratorium ya untuk membuat sediaan emulsi-emulsi. Nah, kemudian kalau dia lebih besar dari itu, ini biasa digunakan zat-zat larutan ya, zat-zat yang berfungsi untuk melarutkan. Contohnya adalah SLS, sodium lauryl sulfat. Ini untuk melarutkan minyak segala macam ya, makanya mengemulsifikasi minyak begitu ya, kalau dia di deterjen. Ya, dia bisa dibersihkan minyaknya. Nah, kemudian ada istilahnya HLB butuh. Tadi HLB saja ya, HLB pada surfaktan. Sekarang kita masuk ke HLB butuh atau required hydrophilic lipophilic balance. HLB fase minyak definisinya merupakan HLB fase minyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Ini sebagai contoh malam lebah misalkan di dalam formula dibutuhkan 15 gram dan RHLB-nya ya atau HLB butuh minyak dalam air. Nah, jadi untuk setiap zat minyak itu memiliki nilai RHLB yang berbeda. Baik dalam hal minyak dalam air maupun air dalam minyak. Jadi kalau RHLB minyak dalam air 9, air dalam minyaknya tidak berarti 9. Ya. Jadi harus diperjelas dulu ketika kalian membuat sebuah emulsi. Mau menghitung HLB butuh dari suatu minyak. Kita harus hitung, perhatikan dulu. Kalian mau buatnya emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sehingga data yang kalian ambil itu sesuai. Kemudian ada lanolin ya atau basis serap ini 10 gram dengan nilai HLB butuhnya adalah 12. Kemudian malam parafin 20 gram dengan HLB butuh 10. Setil alkohol. Nah, setil alkohol ini sebenarnya memiliki gugus hidrofil dan hidrofob ya karena dia ada alkohol di situ. Tetapi dia kurang memiliki efektivitas sebagai surfaktan. Jadi lebih kepada penstabil setil alkohol itu. Jadi harus tetap kita hitung HLB butuhnya. Ya meskipun alkohol itu kan polar ya, tetapi dalam hal ini setil alkohol itu lebih menyumbang besar gitu ke bagian nonpolar. Ya karena sifatnya juga yang nonpolar. Walaupun sekali lagi dia memiliki bagian yang polar. Ya, tetapi dia kurang berefek sebagai surfaktan. Kemudian emulgator 2 gram. Nah, kalau kita seandainya diberikan resep seperti ini ya, dipinta untuk membuatkan emulgator, membuat sediaan emulsi begitu yang stabil dengan jumlah emulgator 2 gram dari fase minyak yang tertera. Hitunglah RHLB total emulsi dengan mengkalikan RHLB masing-masing komponen minyak atau lemak dengan fraksi beratnya. Fraksi beratnya ya, berarti fraksi beratnya yaitu berat dari masing-masing zat tersebut dibagi dengan berat total fase minyak. Ya, jadi total fase minyaknya berapa? Ini kan fase minyak ini. Ya, 15 tambah 10, 25 tambah 20, 45 tambah 5, jadi ini adalah 50 gram. Oke, 50 gram. Jadi untuk menghitung HLB yang dibutuhkan berarti 15 per 50 dikali 9. Ini tahu ya. Kemudian 10 per 50 dikali 12. Kemudian 20 per 50 ya dikali dengan 10. Dan yang terakhir adalah 5 per 50 dikali 15. Ya, sehingga kita memperoleh HLB butuh total. Ya, HLB butuh total dari minyak tersebut, campuran minyak itu. Yaitu HLB butuh totalnya adalah 10,6 gram. 10,6.
Jadi HLB butuh dari campuran minyak itu adalah 10,6. Nah, berarti untuk membuat ya campuran surfaktan yang memiliki HLB 10,6, kalau ada surfaktannya yang 10,6 sih beres ya. Ada misalkan zat A surfaktan itu HLB-nya 10,6, ya udah berarti kita tinggal ambil saja surfaktan itu sebanyak berapa gram? Sebanyak 2 gram. Kalau dia HLB-nya sudah 10,6. Nah, tetapi sayangnya kalau kita lihat ya, ini tidak ada yang 10,6. Ya, ada 10,5 metil selulosa. Ya, sehingga kita tidak dapat yang 10,6. Maka kita gunakan kombinasi. Kombinasi antara surfaktan yang HLB-nya lebih besar dari 10,6 dan lebih kecil dari 10,6. Gitu ya. Nah, dalam hal ini kita pilih twin 80 dan span 80. Jadi pemilihan surfaktan itu selain karena mendekati HLB yang tersedia juga ya kalau di laboratorium. Nah, di laboratorium nggak ada tadi zat yang 10,5 atau zat yang lain. Maka kita pilih yang ada. Yang penting range-nya adalah lebih besar dari HLB butuh dan lebih kecil dari HLB butuh. Nah, ini yang paling umum ada di laboratorium adalah twin dan span. Twin 80 dan span 80. Dengan HLB-nya masing-masing 15 dan 4,3. 15 lebih besar dari 10,6, 4,3 lebih kecil ya. Sehingga kita lakukan perhitungan. Cara menghitungnya, persentase twin yang dibutuhkan adalah RHLB-nya dikurang dengan HLB yang paling rendah. Ya, HLB yang paling rendah kan punyanya siapa? Punyanya span. Ya, punyanya span. Kemudian kita tinggal kurangkan saja. 10,6 dikurang 4,3. Ya. Kemudian HLB yang tinggi punya siapa? Punyanya si twin. Ya, 15 dikurang 4,3. Hasilnya adalah 0,59. Ya, kalau dijadikan persen ya 59% begitu. Cuman karena ini mau dikalikan lagi ya sudah kita tulis 0,59 saja. Oke. Kita lanjut. Nah, twin yang dibutuhkan berarti 0,59 dikali 2. Tahu 2 ini dari mana? Ada yang tahu 2 itu dari mana? Jumlah emulgator yang dibutuhkan, Mbak. Iya, ya. 2 adalah jumlah emulgator yang dibutuhkan, 2 gram. Berarti hasilnya adalah 1,18 gram. Span-nya berapa? Ya tinggal dikurang saja. 2 dikurang 1,18, yaitu hasilnya 0,82 gram. Ini cara yang biasa. Kemudian ada cara lain, yaitu cara aligasi namanya. Cara aligasi itu lebih mudah. Ya. Kita tinggal tulis saja HLB dari masing-masing surfaktan. 15,0, 4,3. Kemudian kita tulis HLB butuhnya. HLB butuhnya 10,6 di tengah-tengah. Kemudian kita cari selisihnya. 4,3 dan 10,6 itu selisihnya berapa? 6,3. 15 sama 4,4 selisihnya, 15 sama 10,6 berapa selisihnya? 4,4. Kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita peroleh 10,7, maka tinggal kita kali. 6,3 per 10,7 dikali 2. Hasilnya akan sama. 4,4 per 10,7, 4,4 yang ini ya, jangan pakai yang ini lagi. Pakainya yang ini. Ya, 4,4 per 10,7 dikali 2 gram. Hasilnya sama. Jadi untuk membuat emulsi yang stabil ya dari resep tersebut dengan jumlah total surfaktan sebanyak atau emulgator sebanyak 2 gram adalah dengan menggunakan twin 80 sebanyak 1,18 gram dan span 80 sebanyak 0,82 gram. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini nanti di praktikum kalian akan menggunakan rumus ini ya. Ke praktikum ya, nanti menghitung lain. Ya, silakan. Pak izin bertanya. Jadi silakan. Untuk penentuan surfaktan sendiri gitu Pak, kalau kita kaitkan dengan farmasetika gitu ya Pak, penggunaannya harus kita hitung HLB terlebih dahulu ya Pak, buat kita mengetahui surfaktan apa yang kita pakai. Oke. Okay. Kalau idealnya iya ya, jadi kalau misalkan kalian diresepkan emulgator saja begitu ya, tidak diberitahu emulgatornya apa saja dan sorry dan minyaknya
fase minyaknya diketahui RHLB-nya. Maka kalian bisa menggunakan teknik ini, ya, menghitung berapa jumlah dari surfaktannya. Tetapi, tuh, kalau sepengalaman saya, ini kan ditemukan oleh Griffin ya, sepengalaman saya, ini kan 2 gram ini sudah ditentukan ya, dari soal. Tetapi mencari jumlah emulgator ini, nggak harus, apa ya, maksudnya bisa jadi kita ketika di laboratorium begitu kalau buat emulsi, bisa jadi ini kita modifikasi, kita naikkan jadi 3 gram misalkan. Kalau nggak jadi. Gitu. Jadi untuk konsentrasi total ini 2 gram ini bisa fluktuatif. Nah, metode perhitungan HLB ini kadang-kadang tidak pasti menghasilkan emulsi yang stabil ya, kadang-kadang ketika di laboratorium, khususnya apabila kita menggunakan fase minyak yang tidak ada RHLB-nya dan fase minyak yang kita gunakan itu kemurniannya tidak jelas. Ya, misalnya kita beli dari tempat-tempat yang tidak memiliki sertifikat of analyze, begitu fase-fase minyaknya. Ini kan fase minyak yang diteliti ini adalah yang sudah jelas kemurniannya. Sehingga ada pengotor-pengotor yang membuat dia RHLB-nya bisa saja tidak sesuai dengan teori. Nah, jadi kalau di praktikum, sesuai dengan resepnya saja ya, sesuai dengan resepnya, kalau farmasetik, beda dengan teknologi sediaan semi-solid. Jadi kalian itu memang pelan-pelan diberikannya. Jadi kalau untuk farmasetik, sudah diketahui semua, ya, ininya tinggal dihitung saja, tetapi ketika teknologi sediaan solid, kalian tidak diberikan eksipien apapun, kalian berpikir saja, mau berapa-berapa, segala macam, itu trial error. Nah, kalau mau pakai prinsip ini, belum tentu juga jadi. Ketika di laboratorium, ya, sekali lagi saya katakan ini ketika di lapangan. Tetapi kalau dari teoritis, ya, asal zat yang kita gunakan itu murni semua. Gitu. Jadi memang harus dihitung. Karena, tetapi begini ya, tidak semua basis minyak itu ada RHLB-nya loh. Kalau kalian nanti lebih jauh ya, misalnya membuat emulsi begitu, pakai minyak-minyak yang dari tumbuhan misalkan, itu nggak ketemu RHLB-nya banyak. Jadi lebih ke trial error. Tapi kalau untuk di laboratorium, sekali lagi, di praktikum-praktikum yang sudah ada panduannya, itu sesuai dengan RHLB biasanya. Kita sudah pastikan itu jadi. Tapi ketika di lapangan nanti ada yang protes, misalkan waktu riset. Saya riset, Pak, buat ini udah ngitung RHLB, kok nggak jadi, Pak? Gitu. Padahal udah sesuai nih hitungannya. Artinya apa? Artinya kalian berpikir bahwa saklek gitu ya, membuat emulsi itu saklek begitu. Kalau nggak segitu, nggak jadi. Nah, itu tidak juga ya ketika kita sudah di lapangan. Ini secara teoritis, asal zat itu murni, kita menggunakan span yang murni, minyaknya murni, segala semuanya murni, maka kita bisa buat sediaan yang stabil. Tetapi ketika di lapangan, kita menggunakan zat yang tidak terkontrol kemurniannya dan segala macam, bisa saja itu tidak sesuai, sehingga harus kita trial error. Gitu. Tapi kalau di farmasetik, bukannya disuruh hitung ya RHLB-nya, atau tidak? Kemarin kan baru ya Pak, baru praktikum emulsi. Itu enggak ada RHLB yang tercantum. Tapi sudah diberitahu saja jumlah emulgatornya apa, berapa gitu ya? Sepertinya juga enggak sih Pak. Jadi gimana farmasetiknya berarti? Bukannya sudah ada ya biasanya kalau di farmasetik itu? Coba cuman saya cek. Farmasetik pertemuan ke modul berapa? Sini saya cek coba. Emulsi Pak, 8 kalau enggak salah. Coba ya, saya kebetulan ada ini. Ininya. Saya cek. Atau mungkin saya yang kurang paham ya, Pak, bagaimana? Enggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Itu di setelah suspensi ya? Suspensi. Setelah krim, Pak. Setelah apa? Kami kemarin praktikumnya setelah krim. Oh, setelah krim, setelah semi-solid sebentar ya. Saya coba cek. Karena memang agak berbeda ya, kalau di praktikum itu kita buat mudah, biasanya sudah diketahui semua bahkan ya. Jadi kalian tinggal buat saja, karena memang outputnya itu lebih ke kalian mengerjakan resep, ketimbang kalian memikirkan formula-formulanya. Karena kalau kita bicara formula yang lebih kritis lagi, itu di semester atas. Sebentar ya. Ini soalnya lagi ada buku juga, ada panduan juga di atas meja saya. Jadi sekalian saja saya cek.
Napas. Oh, ini emosi ya. Yang losio, benzil benzoat, bukan? Kalau kemarin, kalamin, Pak. Losion. Oh, buat lotion ya. Oh iya, ini ada nih. Cod liver oil ya, sirupus simplex. Ya itu, Pak. Yang masih bingung cara penakaran surfaktannya. Oke. Oh iya, ini nggak ada surfaktannya ini ya. Ini nggak ada surfaktannya, berarti kalian harus memikirkan ininya ya. Apa namanya? Pakai oh kalian pakai ini saja ini. Pakai metode gom Arab, gom basah, gom kering itu loh. Ya. Kan kita tahu ya kalau metode gom itu kan ada perbandingannya. Berapa fase minyak, berbanding berapa fase airnya, berbanding berapa gomnya. Itu saja kok. Jadi nggak perlu pakai ini. Beda. Ini perlu diperhatikan juga ya. Emulsi yang diminum itu, yang diminum, obat minum emulsi, itu kita pakai gom yang paling aman. Twin span ini kalau kita buat emulsi untuk pemakaian luar. Biasanya ya, karena memang ada toksisitas. Begitu ya, biasanya kita buat emulsi-emulsi untuk fase untuk topikal, span dan twin itu memang kita lebih leluasa. Kalau untuk oral, span dan twin itu agak toksik. Nah, kalau dalam hal di farmasetika, kalau saya lihat ya, dari resepnya ini metode gom. Kalian lihat saja, mungkin yang dari SMK tahu ya, cara buat emulsi pakai metode gom itu ya. Ada yang dari SMK farmasi. Masih ingat dengan gom itu? Kan ada perbandingannya ya. Minyak berapa, berbanding air berapa, berbanding gom berapa. Ada yang dari SMK? SMK Farmasi? Kalau tadi yang nanya siapa? Siti ya? Siti dari SMA ya? Iya Pak, saya SMA. Ya nggak apa-apa, saya juga SMA dulu. Iya, ini pakai metode gom. Di teori sudah diajarkan belum? Teori emulsi udah masuk belum? Iya. Udah sih Pak, memang sebenarnya pakai gom, cuman saya tuh bingung kalau misalkan penentuan dia tuh memakai surfaktan apa atau memakai emulgator apa gitu Pak, masih bingung di situnya sih kalau misalkan dalam resep. Kalau dalam resep dan itu obat oral biasanya pakai gom ya. Yang ini nih kalau dia obat luar, sekali lagi span dan twin itu kebanyakan untuk obat-obat luar. Jadi kalau kita buat emulsi untuk pemakaian luar atau injeksi bisa juga, tetapi dalam tanda kutip kadarnya sangat kecil ya persentasenya, itu biasanya diatur sekecil mungkin. Tapi kalau yang terkait praktikum farmasetik ya, sekali lagi ya, ini beda ya. Jadi kita itu memang membuat standar yang berbeda di farmasetik dan teknologi yang semester atas. Nah, di farmasetik memang kita lebih merujuk ke materi-materi dasar ya, seperti pembuatannya berdasarkan gom, hanya perbandingan saja kan ya. Air berapa, minyak berapa, gomnya berapa bagian. Nah, seperti itu saja kalau di farmasetika. Tetapi kalau kita sudah bicara teknologi sediaan semi solid nanti di semester atas ketika kita mau membuat emulsi, baik itu untuk apa namanya? Untuk sediaan injeksi dan segala macam yang menggunakan twin dan span dengan konsentrasi yang kecil begitu, baru kita menggunakan itu. Ya, tapi kalau kita hanya ingin buat oral ya, larutan oral, itu kan nggak penting ya, ukuran dari globul itu nggak terlalu penting ketika kita membuat emulsi dengan gom segala macam. Ini emulgatornya gom. Gom itu lebih ke koloid hidrofil ya. Jadi dia lebih ke koloid hidrofil si gom itu. Gom Arab. Gitu ya. Jadi kalau untuk di farmasetik berarti nggak pakai itu ya. Nggak pakai perhitungan HLB. Tapi kalau kita mau buat sediaan yang lain gitu, yang apa namanya, yang mau warnanya atau hasilnya itu lebih bagus segala macam ya, untuk sediaan-sediaan kosmetik misalkan emulsi-emulsinya, itu biasanya kita menggunakan twin dan span ya, karena banyak sekali emulsi-emulsi, bentuk-bentuk emulsi untuk sediaan topikal gitu ya. Kemudian apalagi lotion ya, lotion itu iya ada lotion juga kan ya. Kalau lotion jelas kita menggunakan ini ya. Yang untuk luar itu kalau di resep ini kita menggunakan ini saja ya, TEA saja ya, trietanolamin. Ya karena kalau dia semi solid ya kan, lotion kan semi solid ya. Itu biasanya emulgatornya pakai apa namanya? Trietanolamin. Gitu. Tapi kalau dia pakai twin dan span sekali lagi itu untuk obat luar yang bentuknya larutan. Ya.
banyak kan seperti itu. Ini biasanya sekarang yang nano-nano itu ya, neosom itu biasanya pakai spin dan span. Kalau kalian lihat sekarang sudah banyak ya sedian-sedian topikal yang nano-nanoan. Nah itu biasanya pakai twin dan span kalau dia neosom gitu. Tapi kalau di ini enggak kok, ini dibuat dibuat mudah saja ya, emulgatornya TEA gom Arab, jadi memang tidak dengan twin dan span. Bisa pakai twin dan span, cuman ya tadi masalah toksisitasnya ya. Sebenarnya kan kita punya banyak pilihan ya, emulgatornya ada banyak. Nah tapi untuk oral lebih aman pakai gom Arab ya. Kemudian kalau yang di resep itu, karena itu kita merujuk di ini ya, pembuatan losio menurut Fornas segala macam itu rata-rata pakai TEA. Kemudian kalau yang oral menggunakan gom Arab di orang. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau di farmasetik nggak, belum terpakai ini hitungan ini. Oke, kita sekarang masuk ke klasifikasi surfaktan berdasarkan sifat kimianya. Ya, berdasarkan sifat kimianya itu dibagi menjadi lima paling tidaknya surfaktan itu. Ini sekali lagi ya kita bahas tentang surfaktan ya. Jadi emulgator tadi ada yang surfaktan, ada yang koloid hidrofil, dan ada yang partikel padat terbagi halus. Nah, ini kita detailnya di surfaktan saja. Berdasarkan sifat kimianya ada yang anionik, kationik, nonionik, amfoter, dan kompleks. Nah kalau nama sesuai namanya yang pertama anionik ya, berarti dia bermuatan negatif. Kalau anionik ya, ini contohnya ya, ada bagian alkilnya terikat anion ya, sehingga dia bermuatan negatif, kelompok surfaktan yang paling besar, yang paling banyak ya, yang golongan anionik. Sifat hidrofil dihasilkan oleh kepala ionik yang biasanya merupakan gugus sulfat atau sulfonat. Jadi sifat apa namanya, sifat polarnya itu karena ada kutub ya, kutubnya dari muatan ini. Yang terionkan ya pasti yang hidrofil. Sabun alkali dan amonium itu merupakan emulgator minyak dalam air ya. Sabun logam alkali tanah, Ca2+ dan Mg2+, itu merupakan emulgator air dalam minyak. Ini contoh-contohnya. Ya, minyak dalam air adalah natrium palmitat. Kemudian ada kalsium di laurat, ini adalah air dalam minyak. Ya, gambarnya seperti ini nih. Ekornya dua ya kalau kita lihat seperti ini kan. Nah, kemudian yang paling sering itu ya ini ya, natrium lauryl sulfat ya, atau sodium lauryl sulfat SLS. Ini teksapon. Kemudian trietanolaminolet ya, TEA ini trietanolamin. Kemudian alkil sulfat tadi teksapon, dan alkil sulfonat natrium dedokil dodekil ya, sulfonat. Ini minyak dalam air semua rata-rata. Karena larut air ya. Apalagi SLS. SLS ini tadi HLB-nya 40 bahkan. Jadi dia sangat larut air. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kationik. Jadi kalau untuk kulit itu biasanya kita menghindari ya, kalau kita membuat sedian-sedian itu yang bermuatan negatif ya. Kenapa? Karena kulit kita itu kan ada protein ya. Protein itu muatannya apa? Positif ya, N. Sehingga itu dapat terikat ya, sehingga dapat merusak protein-protein pada kulit. Biasanya kalau kita gunakan dalam konsentrasi yang besar si surfaktan-surfaktan anionik atau kationik. Sehingga kalau untuk kulit biasanya kita pakai yang non-ionik, yang tidak bermuatan. Gitu yang tadi twin dan span itu salah satu yang non-ionik. Kationik berarti dia bermuatan positif. Ya, karena alkilnya terikat pada kation. Seperti amonium kuaternar dan seterusnya. Kita lihat muatannya positif. Ya kan? Muatannya positif semua. Dari si surfaktan itu. Sabun invert atau quats ya, surfaktan kuat tetapi bukan pembersih. Jadi yang merupakan surfaktan tapi tidak untuk membersihkan. Nah, contohnya alkonium bromida, benzalkonium bromid, cetylpyridium klorida, dan cetrimo. Nah, kemudian yang non-ionik yang paling banyak atau yang sering digunakan ya di sedian-sedian kosmetik ini. Alkilnya tidak bermuatan, ya tidak terdisosiasi dalam air,
bergantung pada struktur untuk mengubah hidrofilisitasnya. Golongannya ada yang pertama adalah golongan alkohol lemak tinggi rantai lurus, contohnya adalah setil alkohol dan steril alkohol tadi ya, merupakan surfaktan non-ionik setil alkohol itu sebenarnya, karena ada alkoholnya. Tetapi aksi sebagai surfaktannya rendah, ya walaupun dia punya dua bagian tadi ya. Ya, ada OH-nya ini, dia merupakan hidrofilik, sementara ini adalah hidrofobik. Hanya sebagai stabilisator, ya, hanya sebagai penstabil dia akhirnya. Ini sebagai surfaktannya rendah, sehingga kalau kita lihat tadi formulanya dia menggunakan twin dan span emulgatornya, walaupun ada setil alkohol tidak dihitung sebagai emulgator, tetapi sebagai fase minyak justru ya. Kemudian yang kedua adalah alkohol lemak tinggi rantai cabang. Contohnya adalah VLAN SP ya. Dan yang ketiga adalah alkohol sterin. Nah, ini ya, kolesterin atau kolesterol. Ini memiliki bagian juga yang hidrofil. Ya, tapi ya cuman ini dibandingkan yang luas. Nah, kolesterol ini bisa digunakan ya untuk menstabilkan sediaan liposom. Kalau kalian tahu liposom, sekarang itu lagi fenomena nano-nanoan ya. Ada banyak metode untuk membuat sediaan kita dalam bentuk nano. Salah satunya tadi saya sebut neosom ya, dengan surfaktan. Ada juga dengan liposom, yaitu dengan fosfolipid. Untuk neosom tadi, kolesterol ini bisa digunakan untuk merapatkan. Nah, jadi semakin rapat dia biar tidak bocor ya. Kalau digambarkan kan nano-nanoan itu kan seperti ini ya. Ini kan ya, kemudian di sini ada hidrofil, hidrofob, hidrofil, hidrofob, dan seterusnya. Ya, nanti obat kita berada di sini atau di dalam, di A atau di B. Nah, di bagian ini bisa dibantu oleh kolesterol. Si kolesterol untuk menutup bagian yang masih renggang. Ya. Terus hubungkan dengan teknologi terbaru ya, biar kalian kalian sudah tahu gitu. Oh, ternyata ada neosom. Neosom itu dari surfaktan, ada liposom, liposom dari fosfolipid dan seterusnya. Ya. Jadi kalian nanti kalau mau baca-baca bisa itu, mau mengembangkan sebuah teknologi baru misalkan. Dari bahan alam dibuat liposom. Wah, banyak itu sekarang. Karena bahan alam itu punya masalah memang dalam hal biofibrilitasnya. Makanya saya kalau kita lihat itu ya, orang yang saya bukannya ini ya, bahan alam tuh prospeknya depannya bagus, tapi memang untuk sekarang teknologinya belum begitu advance ya, sehingga biofibrilitasnya masih rendah. Jadi jangan sampai, kan banyak ya orang-orang itu yang menggantikan obat sintesis ya, apalagi orang-orang yang di daerah. Jadi katanya minum jamu ini aja udah nggak bisa, nggak usah ke dokter segala macam. Nah, itu keliru ya, pemahaman yang keliru. Kenapa ya? Karena tadi si obat-obat herbal itu, rebusan-rebusan dan sebagainya, itu memiliki biofibrilitas yang rendah. Nah, mungkin kalian nanti terpikir, oh iya ada nano-nano nih sekarang nih, nano-nanoan. Ya, ada liposom, etosom, dan sebagainya. Kalian mau meningkatkan biofibrilitasnya? Bisa banget gitu istilahnya. Kalau kalian buat dalam teknologi itu. Ya, tapi memang nggak mudah ya. Kalau mudah udah banyak produk. Kemudian yang keempat, non-ionik lagi, yang masih non-ionik ya, yaitu ester parsial asam lemak dari alkohol yang valensinya banyak. Ya, untuk golongan ini kerja emulgator meningkat jika esterifikasi berlangsung dengan alkohol bervalensi 3, contohnya gliserol yang satu gugus OH-nya teresterkan dengan asam lemak tak jenuh. Ya, tak jenuh berarti ada rangkap duanya dengan atom C semakin banyak. Ya, contohnya adalah gliserin monosterat. Ya, ini merupakan emulgator air dalam minyak. Gitu ya. Kalau gliserol kan seperti ini struktur gliserol itu ya. 3 OH, OH, OH. Ini CH2, ini H, ini H2. Nah, ini adalah gliserol. Nah, ketika teresterkan begitu ya, dia akan menjadi seperti ini. Ya, gliseril monosterat. Kemudian yang kelima adalah partial ester asam lemak dari sorbitan. Ya, jadi terjadi esterifikasi parsial pada asam lemak sorbitan. Nah, ini biasanya water insoluble surfaktan ya. Airnya tidak larut dalam air surfaktannya. Karena yang teresterifikasi hanya parsial.
dari asam lemak si sorbitan. Nah, contohnya span 20, span 60, atau span 80. Ini gugus esternya. Ya, walaupun dia punya bagian hidrofil, tetapi lebih dominan yang hidrofob. Akibatnya dia lebih larut ke minyak. Ya, sehingga apa? Dia digunakan sebagai emulgator air dalam minyak. Span 20. Nah, sebaliknya, ester asam lemak dari polyethylene glycol. Ya, kalau tadi dari sorbitan saja, ini dari polyethylene glycol sorbitan. Nah, ini baru dia larut air. Contohnya adalah polisorbat, yaitu twin 20, 40, 60, atau 80. Kalau kita lihat, ini lebih dominan struktur hidrofiliknya. Ini kan hidrofilik ini. Ini tidak terlalu dominan yang hidrofobiknya. Ya, contohnya twin 20. Twin 80 juga. Nah, kalau kita lihat twin 80 ini sama twin 20 ini bedanya di mana nih? Ini C58H114, yang ini C64H124. Jadi lebih panjang twin 80 ini. Pantai C-nya. Akibatnya apa? Kalau lebih banyak CH-CH-nya, maka dia lebih hidrofobik daripada twin 20. Kemudian yang ketujuh adalah ester asam lemak polietilen glikol, yaitu polietilen glikol 400 sterat ya, atau biasanya di marketplace itu kalau kita cari itu tulisannya MGRG 45. Kemudian ether alkohol lemak polietilen glikol ya. Kalau tadi ester, sekarang ether. Ya, ini ester kan? Nah, ini ether. Cuman OO saja ya. Contohnya adalah polyethylene glycol 200 etil lauryl atau bridge 30. Nah, kemudian yang amfoter. Tadi kan kita sudah bahas yang non-ionik ya. Anionik, kationik, non-ionik, sekarang yang amfoter. Nah, yang amfoter itu surfaktan yang bagian alkilnya punya muatan positif dan negatif. Jadi bukan dia memiliki dua bagian hidrofil dan lipofil kalau amfoter. Karena semua surfaktan yang memiliki itu, tetapi surfaktan amfoter itu memiliki bagian yang positif dan negatif. Nah, ini kalau kita lihat positif, yang ini negatif. Gitu ya. Contohnya adalah lecithin, ya, fosfolipid lecithin. Nah, lecithin ini ada yang lecithin soy ya, soya lecithin itu dari kacang kedelai gitu. Ini banyak sekali riset-riset sekarang menggunakan surfaktan-surfaktan dari bahan alam. Itu tadi ya. Tadi kan saya bilang bahwa untuk span dan twin itu punya toksisitas. Ya, sehingga digunakan sekarang lecithin untuk buat nano-nanoan. Saya sebutnya nano-nanoan, tapi kalian ya, nano lah ya, nano nanoteknologi ya. Saya lebih sebutnya nano-nanoan, lebih mudah aja. Ya, untuk nanoteknologi penghantaran obat dalam bentuk nano sekarang dikembangkan lecithin karena span dan twin tadi masalahnya toksisitas. Kalau gom Arab kenapa ukurannya besar ya, kalau koloid hidrofil itu ya besar ukurannya ya, nggak bisa kita buat nano, makanya nggak pakai gom Arab. Tapi kalau TEA masih bisa ya, tapi jarang ya, kita biasanya pakai lecithin kalau sekarang, lecithin, span twin dan sebagainya. Dan putih telur ada gelatinnya maupun albuminnya, ini bisa digunakan sebagai emulgator juga ya, sebagai surfaktan. Nah, ini gugus hidrofil. Jadi kalau kalian bertemu gugus-gugus ini, maka ini adalah hidrofil, bagian hidrofilnya ya, sulfat, kemudian karboksilat dan seterusnya ya, amin, ester, ether dan seterusnya itu adalah bagian-bagian yang hidrofil. Misalkan ada struktur gitu ya, kalian diminta menentukan bagian hidrofil dan hidrofobnya itu mudah sekali ya. Hanya tinggal melihat bagian yang ada gugus-gugus ini. Kemudian untuk gugus lipofil ya udah CH-CH ya, CF itu udah pasti hidrofob ya atau lipofil ya. Dan kita ke emulgator kompleks tadi yang terakhir. Nah, emulgator kompleks ini adalah emulgator kombinasi sebenarnya antara emulgator yang larut air dan larut minyak, ya, atau minyak dalam air dan air dalam minyak. Bekerja menurunkan tegangan antar permukaan lebih kuat daripada individu masing-masing, ya, sehingga dikombinasikan biasanya ya. Kalau kalian sering lihat kan, biasanya membuat emulsi minyak dalam air begitu, kita gunakan twin dan span, ya, biar lebih rigid harapannya, lebih kuat, lebih stabil, ya, sehingga lebih stabil. Contohnya adalah
setil steril alkohol, air dalam minyak ini dikombinasikan dengan kremopor. Ya, bisa dikombinasikan dengan kremopor atau bisa dikombinasikan dengan twin saja, twin 60. Jadi setil steril alkohol ya, cetosteril kemudian dikombinasi dengan twin 60 dan seterusnya ya. Dikombinasikan saja, dihitung lagi saja HLB butuhnya, HLB-nya ya, tergantung HLB butuh. Itu kalau kita mau secara teoritis. Tapi sekali lagi ketika di laboratorium itu biasanya kita nggak bisa secara teoritis seperti itu. Karena ada parameter yang nggak bisa dihitung, yaitu konsentrasi surfaktan. Tadi kan ditentukan 2 gram. Nah 2 gram dari mana ya? Trial error biasanya. Kalau memang nggak jadi 2 gram kurang kecil ukurannya atau kurang bagus ya kita coba naikkan. Tapi ada batasan. Ya sebisa mungkin sekecilnya ya. Sekecil mungkin ya kalau bisa itu kita surfaktan. Tapi dalam tanda kutip harus tetap stabil. Kalau kita mau mengatur konsentrasi surfaktan. Optimasinya seperti itu. Jangan terlalu besar. Karena kalau besar itu toksisitas ya. Apalagi twin dan span tadi. Kecuali pakai gom Arab. Ya, gom Arab toksisitasnya rendah dibandingkan itu. Ya, kalau untuk oral-oral biasanya emulsinya yang tidak mengharapkan ukuran yang kecil begitu hasil emulsinya, ya pakai gom Arab saja. Gitu ya. Ya. Kemudian absorpsi pada antar muka padatan. Ya tadi cairannya cair-cair gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke padatan. Kalau kita bicara emulsi ya cair-cair berarti kan. Sekarang kita masuk ke antar muka padatan di mana absorpsi materi pada antar muka padatan itu dapat terjadi baik dari fase cair maupun fase gas. Ya jadi bisa saja fase gas maupun fase cair yang terabsorpsi pada padatan tersebut. Ya. Kemudian penelitian absorpsi gas dilakukan dalam berbagai aplikasi seperti penghilangan bau yang tidak disukai ya dari ruangan dan makanan. Itu sangat penting ya kalau kalian bisa menemukan material yang sangat mengabsorpsi gas gitu. Itu sangat bagus. Kemudian kerja dari masker gas itu terjadi absorpsi ya secara fisika tapi ya. Karena absorpsi itu bisa secara fisik maupun mekanik. Fisik maupun kimia. Jadi kalau kimia dia irreversible tapi terikatnya. Kalau fisika dia masih bisa dibersihkan lagi. Dan penentuan ukuran partikel dalam serbuk. Nah prinsipnya padat cairan digunakan untuk menghilangkan warna larutan, kromatografi absorpsi ini. Kalau kalian belajar di kimia analisis, tapi kalian belum belajar ya kemarin saya tanya kelas A. Belum katanya untuk kromatografi adsorpsi. Nah, prinsipnya itu kromatografi itu. Kan ada fase diam, ada fase gerak. Nah, fase diamnya itu adalah padatan. Ya, fase geraknya adalah cairan. Nah, ketika fase cair itu bergerak gitu ya, terelusi melalui fase padatnya misalnya pada silika, ya kalau kita kromatografi lapis tipis, nah itu kan terjadi peristiwa adsorpsi pada permukaan silika yang digunakan. Ya, pencucian dan pembasahan itu juga dengan prinsip absorpsi dari antar muka padatan dan cairan. Kemudian kita kenal istilah absorpsi isotermis sekarang, yaitu absorpsi pada temperatur yang konstan. Kalau kita lihat dengan peningkatan tekanan, ya, X per M, atau kalau kita lihat X itu apa? X itu adalah gas yang diabsorpsi, per M adalah satuan massa dari adsorben. Ini jumlah gas terabsorpsi per massa dari adsorben itu ternyata apabila kita berikan tekanan itu akan semakin naik ya jumlah yang terabsorpsinya. Namun karena kurvanya ini sigmoid atau parabola itu kita tidak bisa menentukan ya kemampuan dari atau kecepatan si adsorben itu dalam menyerap gas. Sehingga kalau kita lockan ya mereka dilockan bersama ya lock tekanan dan lock X per M itu kita bisa memperoleh garis yang lurus. Ya kita dapat melihat bagaimana kemampuan dari adsorben itu menyerap gas. Kemudian ke padatan dan cairan. Tadi kita sudah singgung padatan dan gas, sekarang padatan dan cairan. Obat-obatan, zat warna, alkaloid, asam lemak, asam dan basa argonik dapat diabsorpsi dari larutan ke dalam padatan seperti karbon dan aluminium. Adsorpsi molekul zat terlarut dari larutan dapat dianalogikan dengan adsorpsi molekul pada antar muka padat gas. Jadi sebenarnya adsorpsi dari cairan pada padatan itu bisa kita analogikan juga dengan padat dan gas ya. Gas yang terabsorpsi pada padatan juga. Jadi mirip ya. Adsorpsi dalam proses kromatografi serta fenomena pembasahan dan proses deterjen. Ini juga sama ya.
Kerja dari suatu zat pembasa adalah, jadi kalau kita memiliki zat sebagai pembasa tadi dengan rank HLB yang sebelumnya dibahas ya, yaitu di rank 9 ya, di daerah 9 itu adalah rank HLB sebagai pembasa, itu bekerja dengan cara menurunkan sudut kontak. Jadi apabila ada suatu padatan gitu ya, di bawah dan di atasnya ada cairan, nah itu kelihatan sudut kontaknya. Nah, apakah dia dapat terbasi atau tidak itu dapat kita nilai. Ya. Jadi fungsi dari zat pembasa adalah menurunkan sudut kontaknya agar lebih mudah terbasahi. Nah, sudut kontak adalah sudut antara tetes cairan dan permukaan ke atas mana ia menyebar ya, kalau digambarkan itu bahan pembasah adalah surfaktan yang jika dilarutkan air dapat menurunkan sudut kontak tadi ya. Bahan pembasah adalah surfaktan yang dapat menurunkan sudut kontak dan membantu pemindahan fase udara pada permukaan dan menggantikan fase tersebut dengan fase cair. Ya, jadi kan kalau di partikel itu nggak mulus ya, permukaan partikel itu kan nggak mulus. Nah, karena nggak mulus, ada porositas, itu ada udara di dalamnya kan. Nah, fungsi zat pembasa adalah membantu menghilangkan atau mengusir si udara tadi, digantikan dengan zat cairan tadi. Cairan yang ada zat pembasahnya. Begitu ya. Padatan akan terbasahi dengan cairan jika, ya, akan terjadi pembasahan jika adesi cairan padatan, kan berbeda ya, kalau adesi itu antara dua molekul yang tidak sejenis, yaitu fase cair dan padatan. Itu lebih besar daripada kohesi antar molekulnya. Ya, baik itu molekul padatan maupun molekul dari cairannya. Ya, jadi lebih besar adesinya. Sehingga tegangan antar mukanya kan kecil akibatnya ya. Contoh aplikasi pembahasan dalam bidang farmasi dan kedokteran antara lain pemindahan udara dari permukaan sulfur, karbon, dan serbuk lain dengan tujuan untuk mendispersikan obat-obat ini ke dalam pembawa cair. Jadi kalau kita menggunakan sulfur, karbon, dan yang lain, kita menggunakan pembasah dulu. Ya makanya kalau kita mau buat ini juga kan ya, kalau kalian buat salep itu ada metode lavigasi namanya, lavigasi. Ya, menggunakan lavigating agent. Ya, bisa dengan parafin maupun bisa dengan gliserol ya, itu fungsinya kan sebagai pembasah situ agar mudah tercampurkan dengan basis salepnya. Kemudian pemindahan udara dari matriks bantalan dan perban kapas sehingga larutan obat dapat diabsorpsi untuk pemakaian di berbagai daerah tubuh. Ya, jadi kalau di matriks perban ya, atau kapas itu kan ada ini ya. Ada namanya apa namanya? Ada rongga. Kalau kalian lihat kapas itu kan banyak sekali rongga-rongganya, ya banyak sekali udara di dalamnya. Nah, kalau kita masukkan air gitu untuk diaplikasikan, misalkan kalau wanita yang sering kan ya, tambahkan air kemudian untuk membersihkan apa di muka, itu kan pakai kapas. Nah, kalau dia zat cair kita ini tidak mampu membasahi, maka ya tidak akan terserap kan. Sehingga biasanya di formula kosmetik itu juga diberikan zat pembasah, agar ketika ditambahkan ke kapas dan segala macam itu kapasnya dapat terbasahi. Gitu ya, karena ada udara di dalam kapas itu kan yang terjerat. Kemudian pemindahan kotoran dan serpihan dengan menggunakan deterjen dalam pencucian luka. Ini juga ya prinsipnya adalah prinsip pembasahan. Kalau dia sulit padatan dari luka itu kan, kalau dia tidak terbasahi oleh zat pencucinya ya otomatis nggak bisa dibersihkan. Ya, misalnya ada kotoran dan segala macam. Serta pemakaian obat lotion dan obat semprot pada permukaan kulit dan selaput mukosa. Jadi aplikasi-aplikasi sediaan pada kulit, ya, kulitnya dianggap sebagai padatan begitu, kemudian lotion dan lain-lain itu merupakan cairan. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Bisa tidak terabsorpsi dari zat kita ya, dari obat itu terhadap kulit. Nah, sehingga ditambahkan pembasah ya, seperti gliserol dan sebagainya ya, itu digunakan sebagai pembasah pembantuan, sebagai humectant itu juga ya. Kemudian kita masuk ke sudut kontak. Tadi sudah saya singgung ya bahwa sudut kontak merupakan sudut antara ya, sudut yang tercipta antara fase cair dan fase padat yang berada di bawahnya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Sudut kontak merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan kemampuan cairan untuk membasahi permukaan fase padat ya. Tadi ya sudut yang dibentuk ketika cairan berada di permukaan padat. Nah, kalau kita lihat apabila sudut kontaknya itu lebih besar dari 90 derajat ya. Ya, sudut kontaknya itu yang ini. Nih. Ya, maka otomatis dia sulit terbasahi. Kalau dia lebih kecil dari 90 derajat, maka dia dapat membasahi.
ya. Kalau lebih besar tidak dapat membasahi. Gitu ya. Jadi sudut kontak ini penting sekali kalau kita mau mencoba mengevaluasi suatu sediaannya. Apakah dia dapat membasahi kulit? Misalnya kita coba lihat aja sudut kontaknya. Atau kalau di ini biasanya kita lihat daya sebarnya. Nah ini contohnya ya, kalau kita lihat gambaran itu kalau tetanya sama dengan 0 derajat ya berarti dia sempurna ya, proses pembasahannya sempurna. Dia dapat membasahi dengan sempurna. Sementara kalau dia 180 derajat ya ini benar-benar tidak membasahi ya. Ya ini misalnya kalau air di atas daun talas begitu ya, atau air raksa ya, itu juga kan tidak membasahi karena dia ikatan logam antara air raksa, merkuri. Ini kalau kita lihat apabila ya tegangan permukaan dari si solid dikurang dengan tegangan antar muka itu lebih besar dari nol. Artinya apa? Ini tegangan antar mukanya kecil. Ya, yang kita harapkan tegangan antar mukanya kecil sehingga mereka dapat tercampurkan. Nah, berbeda dengan yang ini, tegangan antar mukanya besar sehingga hasilnya jika dikurangkan enggak kerja adhesi dan kohesinya gitu ya, hasilnya akan negatif, maka dia tidak tercampurkan begitu. Oke. Ini adalah permukaan air ya, meniskus berbentuk cekung atau konkav ya. Kalau cekung seperti ini berarti dia apa? Berarti dia memiliki adhesi yang lebih besar daripada kohesi. Adhesinya antara apa dan apa ini? Coba Toti Putra. Kalau yang di sini katanya adhesinya lebih besar daripada kohesi. Adhesi apa dengan apa ini? Toti, halo? Iya, Pak. Ya. Adhesinya antara apa dengan apa kalau seandainya dia terjadi bentuk cekung seperti ini? Adhesinya kan lebih besar katanya. Adhesi antara apa dan apa? Yang ditabung reaksi warna biru ini tadi, Pak. Iya, yang di warna biru. Antara apa dan apa adhesinya? Bisa jawab? Masih agak bingung sih Pak buat nentuinnya Pak. Kalau yang dia kenapa tiba-tiba naik itu saya masih an. Ya, karena adhesi itu lebih besar daripada kohesi. Adhesi antara apa dan apa? Ya, antara air dan permukaan tabung. Sebentar ya, saya ada. Lagi, Pak. Gitu ya. Jadi kenapa dia bisa menaik dan membentuk cekung ya, karena ada adhesi yang lebih besar antara air dengan permukaan tabung. Begitu juga dengan merkuri, kenapa dia berbentuknya cembung atau konveks ya, karena gaya kohesinya lebih besar daripada adhesi. Adhesi antara apa? Antara merkuri dan tabung. Gitu ya. Ini sebenarnya hanya di review saja. Bagian besar material yang kontak dengan medium berair akan terjadi muatan listrik. Oke, kita masuk ke potensial ya, perbedaan potensial. Jadi pertama ketika suatu zat ya, itu partikel, entah itu globul sekalipun ya, ketika dia masuk ke dalam suatu medium air, oke, medium air, maka akan terjadi muatan listrik di permukaannya. Ia akan terbentuk muatan listrik. Nah, mekanisme yang menimbulkan muatan listrik itu adalah karena adanya adsorpsi ion dalam medium tersebut ya, ke permukaan partikel atau ke permukaan globulnya, dan ionisasi dari gugus molekul sendiri dari partikel tersebut. Ya, jadi misalnya ada partikel muatannya misalnya molekulnya adalah SO ya, SO4 sulfat gitu. Ketika di dalam air maka dia akan bermuatan negatif. Nah, itu akan membuat si partikel itu bermuatan negatif ini. Ya, jadi kalau di dalam air dia menimbulkan muatan. Ya, inilah yang menyebabkan muatan listrik ketika partikel itu berada di dalam medium air ya. Nah, keadaan ini menimbulkan fenomena listrik pada permukaan partikel
ya. Sekarang kita lebih fokus di partikel saja ya, bukan di emulsi atau bukan di globul, tapi kita ke partikel saja karena ini akan membahas antara tegangan adsorpsi, padatan, dan cairan ya. Jadi kan kita sudah bahas padatan cairan, kemudian kita bahas sekarang dalam aplikasi di sedian suspensi. Nah, ketika keadaan ini menimbulkan fenomena listrik pada permukaan partikel yang terdispersi dalam medium berair yang disebut sebagai electrical double layer. Ya. Ketika terbentuk lapisan listrik ya di dalam partikel, di permukaan partikel tadi, maka akan terbentuk namanya electrical double layer. Ini digambarkan seperti ini ya. Jadi ketika molekul kita bermuatan positif ini, maka otomatis jika dia di dalam air, di mana di air ada ion-ion OH, gitu ya, maka akan terjadi adsorpsi pada permukaan si partikel. Sehingga dia bermuatan negatif. Nah, jika partikel kita ya tidak memiliki muatan langsung, tetapi dia molekulnya adalah molekul mengandung gugus karboksil, ketika terlarut dia akan bermuatan negatif. Ya, jadi kemungkinannya, ya tadi kan ada beberapa kemungkinan kenapa terjadi muatan listrik suatu partikel itu di dalam apa namanya di dalam suatu medium cair ya, karena ada adsorpsi dari ion, ya adsorpsi dari ion pada medium tersebut, atau karena terionisasi si molekul dari partikel tersebut. Ya. Kemudian muatannya tergantung fungsi dari pKa dan pH. Ya, ini kaitannya dengan hukum apa? Kalau kita bicara tentang pKa, derajat ionisasi, hukum apa? Ada yang masih ingat? Henderson-Hasselbalch ya, Pak. Iya, Henderson-Hasselbalch ya. Jadi kaitannya ke sana. Kalau dia bermuatan, maka otomatis dia akan memiliki apa namanya muatan listrik yang lebih besar. Begitu ya. Jadi kaitannya dengan pHa dan pKa di hukum Henderson-Hasselbalch. Kemudian electrical double layer ini ya. Ini merupakan sistem dari elektrik yang netral ya. Kalau terjadi apa ya namanya, kalau si partikel kita itu muatannya dikatakan netral gitu ya, jadi positif dan negatifnya itu seimbang, berarti molekul kita atau partikel kita tadi itu dapat menarik baik itu ion positif maupun ion negatif ya pada partikel padat kita ya, pada suspensi kita partikelnya dapat menarik yang positif dan negatif, sehingga terbentuklah sistem elektrik yang netral ya di dalam suatu suspensi. Nah, akan tetapi kalau dia netral ya atau muatannya itu sama gitu, sehingga kalau kita lihat nanti potensialnya itu kecil, potensial itu adalah perbedaan muatan ya, perbedaan potensi ya, perbedaan potensi. Nah, kalau dia potensialnya kecil karena netral seperti ini, maka suspensi kita itu akan cenderung mengalami proses aglomerasi ya, atau mengalami proses flokulasi. Ya, jadi suspensi kita sistemnya sistem flokulasi. Itu kalau dia muatannya netral. Ya, dia menarik positif dan menarik negatif juga. Nah, misalkan suatu partikel berada dalam media berair yang mengandung elektrolit dan permukaan partikel itu misalkan bermuatan negatif, maka dia akan mengadsorpsi molekul atau ion yang positif, gitu ya. Dia akan menarik ion yang berlawanan. Ketika partikel kita negatif, dia akan menarik ion-ion positif. Nah, sehingga partikel kita permukaannya menjadi bermuatan positif. Padahal ya, padahal partikel kita itu waktu di luar gitu ya, muatannya negatif karena dia misalnya mengandung gugus sulfat dan sebagainya. Tetapi ketika dia kita larutkan ke dalam medium cair, dia akan menarik menarik ion-ion positif sehingga permukaan dari partikel kita justru bermuatan positif. Nah, kemudian ion lain tidak teradsorpsi pada permukaan partikel, akan bergerak bebas ya dan membentuk namanya lapisan difusi. Ya, jadi akan terbentuk lapisan difusi di sekitar partikel tersebut. Ya, jadi di sini ada yang terikat, kemudian di sini nanti ada lapisan difusi. Nah, setelah lapisan difusi ini daerah netral namanya. Nah, daerah difusi ini juga disebut dengan sieve layer ya, layer atau lapisan yang mengalami pergeseran terus ya, perpindahan terus. Berbeda halnya dengan daerah netral. Nah, kalau digambarkan seperti ini, electric double layer itu. Ya, kita tahu bahwa molekul kita bermuatan positif ya tadi ya.
Oh, tadi kan negatif, ini kita ubah lagi nih. Molekul partikel kita muatannya positif, kemudian ada counter ion. Ya, ada ion yang mengcounternya, yaitu muatannya negatif. Nah, ini disebut juga sebagai daerah yang terikat kuat, ya, atau stern layer. Ya, ini adalah daerah yang terikat kuat. Nah, kita lihat bahwa untuk electrical double layer versi Helmholtz itu adalah di sini. Ya, ini adalah electrical double layer Helmholtz. Kemudian di sini ada namanya sieve electric layer, ya. Tadi yang saya singgung, ini adalah lapisan difusi atau layer yang dapat mengalami pergeseran, ya. Kenapa? Karena ketika dia tercounter, ini ada muatan negatif semuanya. Ya, ini kan positif, di-counter dengan negatif. Kemudian ada bagian ini yang tertarik positifnya. Kadang-kadang dia tertarik karena ada negatif. Tetapi kadang-kala dia ditolak karena di sini ada positif. Tertolak. Jadi dia bisa bergerak-bergerak. Kanan, ke kiri, dan seterusnya. Ya, ini terjadi difusi dan seterusnya. Ya, kenapa dia tertarik yang positif? Karena ada negatif di sini, ada peng-counter ionnya. Tetapi di sisi lain ada sisi positifnya dari si partikelnya, muatan partikel positif, dia akan menolak. Jadi ketika dia udah mendekat, pindah lagi. Yang negatif begitu juga. Ada kalanya dia tertarik, karena ada positif di sini. Positifnya kan sangat kuat. Dia menarik negatif. Di sisi lain sudah ada negatif yang akan mendorongnya juga. Jadi dia bolak-balik seperti itu. Kemudian di daerah sebelahnya, itu adalah daerah netral namanya. Ya, netral dia. Tidak mengalami pergerakan ke sana kemari muatan ionnya. Netral dia, diam saja. Gitu. Nah, electric double layer nonce itu adalah di sini. Ya, double layer-nya adalah di sini sampai sini. Oke. Kemudian kita masuk ke zeta potensial sekarang. Ya. Ini adalah zeta potensial. Nah, zeta potensial sendiri merupakan perbedaan potensi. Ya, perbedaan muatan gitu. Perbedaan potensi antara lapisan yang terikat kuat atau stern layer atau kalau di sini tadi ini, ya. Ini adalah stern layer. Perbedaan potensi dari sini dan permukaan dengan daerah netral listrik. Ya, jadi ini adalah stern layer dari sini sampai daerah netral. Ya, jadi kalau digambarkan lagi, saya balik lagi ke sini ya, saya delete dulu ini. Coret. Jadi zeta potensial adalah perbedaan dari sini, ya. Dari stern layer, ya. Ini kan stern layer. Atau lapisan yang terikat kuat, gitu ya. Dari sini sampai sini. Karena ini adalah daerah netral. Kan ini daerah netral. Nah, perbedaan A dan B ini adalah zeta potensial. Nah, kemudian selanjutnya, apa itu potensial nonce? Nah, potensial nonce adalah perbedaan potensial antara permukaan partikel yang sebenarnya. Jadi yang belum di counter dan daerah netral listrik. Oke, berarti dia dari sini. Ini adalah nonce. Ini adalah zeta. Nah, ini adalah dua potensial yang kadang-kadang diukur ya untuk menentukan apakah suspensi tersebut itu stabil atau tidak. Atau dia sistemnya flokulasi atau defloculasi. Itu bisa dilakukan pengukuran dari situ ya. Biasanya kita gunakan zeta potensial. Ini kalau digambarkan. Kalau saya gambarkan seperti ini. Atau begini saja ya. Saya minta jawaban kalian ya. Oke, sekarang saya minta coba Ade Evri. Ade Evri, masih bersama kita Ade? Iya, Pak. Oke, coba yang A itu kelihatan nggak A-nya? Kelihatan. Yang A itu zeta potensial atau potensial nonce? Atau nonce potensial yang A? Zeta potensial. Zeta potensial. Kalau yang B? Potensial nurse. Nurse. Bukan nurse ya. Nurse kita ini ya. Perawat ya.
Oke, ada yang berbeda pendapat? Atau satu kelas sama semua? Silakan, jangan malu-malu ya kalau dengan saya salah tuh nggak apa-apa. Ya, apa? Yang A itu kalau nggak salah yang potensial nerds, yang B-nya yang zeta. Iya ya, nggak apa-apa tadi walaupun salah ya. Ya, jadi yang A itu potensial nerds ya. Kenapa? Potensial nerds tadi kan menjelaskan bahwa perbedaan potensi dari apa tuh? Partikel yang sebenarnya. Nah, ini kan partikel sebenarnya ini ya. Dan daerah netral. Kalau dia zeta potensial dari lapisan yang terikat kuat ya atau stern layer ini ya tercounter dia. Nah, ini adalah lapisan difusi. Ini adalah stern layer. Gitu ya. Jadi jangan terbalik ya. Untuk definisi dari zeta potensial. Ini merupakan kurva, jadi ini merupakan obat ya, obat sebentar ini ada kok. Obat bismut subnitrat, suspensi bismut subnitrat yang ditambahkan potasium fosfat ya. Potasium dihidrogen fosfat. Nah, ternyata kalau kita lihat zeta potensialnya dia bermuatan positif pertama molekulnya ya, atau zeta potensialnya positif karena memang di ininya di mana di daerah sorry di daerah partikelnya ya itu langsung tercounter oleh ion positif dan akibatnya apa, positifnya ini lebih besar daripada daerah netral kan, zeta potensial seperti itu ya. Kenapa positif? Karena subnitrat, namanya nitrat itu kan muatannya negatif ya sebenarnya ya, NO3 kan nitrat itu ya negatif, tetapi tercounter langsung kan dia oleh ion positif sehingga dia zeta potensialnya positif. Nah, apabila kita buat suspensi dalam langsung ya, bismut subnitrat kita larutkan begitu atau kita suspensikan ke dalam medium cair, dia memiliki zeta potensial yang besar. Akibatnya dia termasuk cacking zone. Ada yang masih ingat perbedaan suspensi flokulasi dan deflokulasi? Ada yang masih ingat? Suspensi, flokulasi, dan deflokulasi itu sudah dibahas ya di farmasetika. Ada? Siti, boleh jawab Siti? Bedanya apa? Halo, Siti Permana? Oh iya Pak. Ya, Pak, bedanya apa? Bentar Pak. Kenapa harus buka buku ya? Kalau yang pengetahuan umum itu maksud saya, kalau bisa itu di luar kepala ya. Sistem flokulasi, deflokulasi itu kan mudah saja ya mengingatnya. Mana yang mudah mengendap, mana yang nggak mudah mengendap, gitu saja coba. Kalau deflokulasi itu mudah mengendap, iya Pak ya? Deflokulasi mudah. Iya. Kalau flokulasi? Masih tidak mudah mengendap. Tidak mudah. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain atau sama semua? Al-Hilal, coba Al-Hilal. Halo Al-Hilal. Wah, ini nggak bersama kita nih Al-Hilal nih jangan. Maaf Pak, keluar masuk mid jaringan tidak stabil. Al-Hilal, ada dengan kita Al-Hilal? Halo Al-Hilal. Kalau tidak ada, saya anggap tidak hadir ya Al-Hilal ya. Ya Pak. Iya. Kamu berada di mana itu? Berisik sekali suaranya. Di kosan Pak. Oh, di kosan. Coba dijawab. Silakan Al-Hilal dijawab. Al-Hilal. Wah.
Ini kenapa jadi slow respon gini ya? Inilah resikonya kita belajar darinya. Ada yang tidak mendengarkan, yang tidak terlihat gitu ya. Gimana Al-Hilal? Bagaimana Al-Hilal? Sudah menjawab tapi tidak menjawab pertanyaannya. Oke lah ya, saya menyayangkan untuk teman-teman yang lain ya waktunya. Kalau saya tunggu kamu sampai jawab. Oke, jadi tadi terbalik ya siapa? Siti ya. Jadi kalau deflok itu lambat mengendapnya ya. Deflokulasi itu lambat mengendapnya. Kenapa lambat mengendapnya? Salah satunya karena ini. Ya ini adalah zona deflok. Deflokulasi itu lambat mengendapnya karena apa? Karena selain partikelnya yang kecil, dia memiliki gaya tolak menolak, tidak mengalami flokulasi. Ya lambat sekali dia mengendapnya. Nah, tetapi lambatnya dia mengendap itu, ketika mengendap dia terbentuk cake. Ya ini adalah zona deflokulasi karena dia muatannya sangat besar ya, sangat tolak menolak. Di satu sisi dia bagus karena lambat sekali mengendapnya. Ya, sehingga biasanya kita tambahkan flocculating agent. Atau bisa kita tambahkan si elektrolit tertentu ya, karena flocculating agent tidak hanya suspending agent ya, tidak hanya CMC dan sebagainya. Flocculating agent juga bisa menggunakan ini ya, elektrolit. Nah, kalau kita lihat ini contohnya bismut subnitrat. Bismut subnitrat ini obat apa? Obat saluran pencernaan ya. Ya ini untuk diare, kemudian juga untuk apa? Gangguan lambung begitu ya. Jadi ini bismut subnitrat. Suspensinya kalau kita suspensikan langsung dia akan sistemnya deflok karena tadi muatannya sangat positif. Ya dia tolak menolak. Ya sehingga mengendapnya lama. Kenapa deflokulasi itu terbentuk caking ya? Caking itu terbentuk jika tidak ada air yang terjerat antara partikel yang mengendap dan partikel itu terikat kuat satu sama lain sehingga tidak bisa diredispersikan. Nah, karena dia mengendapnya lambat, maka otomatis tidak sempat air itu terjerat di antara partikel yang mengendap. Beda halnya kalau dia mengendapnya cepat. Masih banyak celah-celah yang dimasuki air, sehingga kalau kita lakukan shaking, ya maka akan terjadi proses redispersi. Nah, itu kelemahannya sistem deflok. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, zeta potensialnya awalnya positif. Tetapi dengan penambahan ion negatif, ini fosfat ya, negatif, dia lama-kelamaan akan netral, sehingga masuk ke daerah tidak terjadi caking. Ya, atau bisa juga disebut sebagai daerah yang flokulasi. Dia tidak terbentuk kayak gini. Selanjutnya, kalau kita tambahkan secara terus-menerus, yang awalnya muatan positif, karena terlalu banyak fosfat, nanti yang mengcounter, dia akan bermuatan negatif. Yang pada akhirnya, jika dia terlalu besar juga muatannya, saling tolak-menolak. Ya, sesama negatif. Akibatnya terbentuk lagi zona caking. Nah, kalau kita lihat dari kurva sedimentasinya, ini adalah kurva sedimentasi, awalnya sedimentasinya rendah dengan penambahan fosfat di sini ya, ion fosfat tadi, potasium fosfat, dia akan mengalami peningkatan sedimentasi. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan terus, dia akan mengalami penurunan lagi. Gitu, ini fenomena counter-counter ion. Ini penjelasannya, jika kita mendispersikan partikel bismut subnitrat ke dalam air, kita akan menemukan ya bahwa terjadi mobilitas ya, dari mobilitas elektroforetiknya terjadi gaya tolak menolak ya antara partikel yang berdekatan. Nah, sistem ini adalah sistem deflokulasi tadi ya. Nah, dengan menambahkan bismut subnitrat tadi sejumlah monopasik potasium fosfat, ini akan menghasilkan zeta potensial yang berubah ya, akan mengalami perubahan zeta potensial. Akan terjadi perubahan. Ya, kalau kita tambah nih potasium fosfat ke dalam suspensi itu akan menyebabkan potensif zeta potensial itu akan mengalami penurunan. Ya, sehingga karena apa? Karena terjadi adsorpsi dari muatan negatif si ion fosfat. Ya, si partikel tadi. Ya. Kemudian dengan penambahan secara terus-menerus zeta potensial pada akhirnya akan menjadi nol.
dan akan meningkat menjadi ke arah yang negatif karena dia ditambahkan secara terus menerus gitu ya. Itu adalah fenomena-fenomenanya. Ini kemudian adalah jenis-jenis sedimentasi ya. Dan ada desolvasi, kristal growth ya, atau pertumbuhan kristal. Desolvasi ini hilangnya kelarutan ya, sehingga terjadi pengendapan atau sedimentasi. Kristal growth itu terjadi pertumbuhan kristal. Itu juga akan menyebabkan peninggian atau terjadinya sedimentasi. Kemudian terjadi sticky ya, atau berminyak karena adanya polimer yang hidrofilik, itu juga akan mengalami sedimentasi ya. Karena dia tidak bercampurkan polimer-polimer hidrofiliknya. Nah, ada beberapa jenis flokul atau flok ya, atau agregat. Yang pertama adalah perikinetik flokul. Ini yang sederhana ya, tidak terlalu kompleks dia membentuk floknya. Kemudian ada yang ortokinetik flokul ya. Ini lebih banyak partikel yang menyatunya ya, atau membentuk flok. Ini ada zeta potensial 0 sampai 5, koagulasi dan flokulasi cepat. Kemudian 10 sampai 30 itu sudah mulai stabil ya. Kemudian kalau 30 sampai 40 dia sedang baik dan sangat baik. Dari segi stabilitas endapan ya, mana yang lebih lambat mengendap. Nah, tetapi di sisi lain ingat kalau dia zeta potensialnya terlalu besar, dia dapat membentuk cracking ya, atau menjadi sistem deflok. Ini juga harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya memperbesar zeta potensial kalau kita buat suspensi. Ya, tapi harus kita pertimbangkan juga bagaimana ketika terjadi cracking. Oke, sekian ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang fenomena tadi itu, Pak, yang defokulasi kan terbentuk cracking, Pak, di suspensi kan. Mm-hmm. Itu kalau misalnya udah mengalami cracking kayak gitu, itu suspensinya bisa dipakai nggak sih, Pak? Maksudnya bisa mencapai efek terapinya nggak, Pak? Oke, kalau cracking itu dia irreversible ya, tidak bisa. Jadi solusinya kalau mau digerus lagi, nggak bisa diredispersikan ya. Jadi dikeluarkan, digerus lagi, dan segala macam. Ya mungkin lebih ke stabilitas fisik itu ya. Kalau kimia kan nggak, kimianya nggak masalah dia, cracking itu ya. Artinya nggak berubah molekulnya. Kan berarti molekulnya jadi nggak berefek lagi. Tetapi ya repot ya, ngeluarin cracking itu susah. Karena kan botol itu kan ujungnya kecil. Jadi mau mengeluarkannya bagaimana? Dicolok-colok, itu kan susah ya. Kalau mau ya bisa, dicolok-colok, dikeluarin gitu, terus digerus lagi. Ya, tapi kan repot ya, sehingga kalau sudah terbentuk cracking itu, udah nggak bisa terpakai, gimana? Sterilitasnya terganggu kalau kita keluarkan lagi dan sebagainya ya. Kalau dia misalnya suspensi injeksi, kalau dia oral, ya gimana ngeluarinnya? Cracking-nya keras loh, cracking itu, benar-benar keras loh. Dicolok-colok juga itu susah. Jadi makanya tapi kalau kalian lihat sekarang sih formulator udah banyak ya sekarang menambahkan flocculating agent ya. Misalnya CMC itu salah satu flocculating agent ya, walaupun dia meningkatkan viskositas juga. Jadi biasanya ditambahkan suspending agent walaupun dia sistemnya deflock. Walaupun dia mengendapnya lambat, tapi ditambahkan itu. Dan tadi bisa ditambahkan elektrolit-elektrolit lain yang muatannya berlawanan ya, agar dia tidak terlalu tolak-menolak. Jadi itu dasarnya ya, kenapa terjadi cracking ya. Karena dia mengendapnya sangat lambat, tidak sempat air itu terjerat antara endapannya. Ya kalau kalian coba gitu ya, memasukkan pasir ke dalam segelas air, maka otomatis di pasir itu, antar pasir itu banyak sekali air-air yang terjerat begitu. Nah, beda halnya kalau dia sangat lambat mengendapnya. Tidak ada air yang terjerat, akibatnya apa? Ikatannya kuat. Ya, kohesinya akan kuat karena tidak ada yang mengganggunya gitu, mereka terikat. Lagi yang mau didiskusikan. Jadi untuk hari ini itu pertemuan terakhir ya dengan saya untuk farmasi fisik. Minggu depan sudah dengan Bu Gayatri ya. Minggu ke-13, 14 dan 15 itu sudah dengan Bu Gayatri. Jadi tolong dimaksimalkan materi yang sudah saya sampaikan, itu ada 4 pertemuan ya. Kita belajar tentang difusi di solusi, kemudian tegangan antar muka, 2 pertemuan. Tolong dipelajari, biar nanti harapannya kalian di UAS itu nilainya bagus-bagus, ya, harapan saya. Karena kemarin UTS kan kita kebanyakan nilainya nggak begitu bagus, ya. Artinya nggak sempurna, bukan berarti jelek, ya nggak begitu bagus. Karena ada soal yang kalian rata-rata masih salah, gitu ya. Tapi bukan berarti jelek ya, sekali lagi ya, tapi tidak sempurna saja. Sempurna kan 100. Ya, jadi tolong dimaksimalkan UASnya maksud saya. Kalau bisa sempurna nilainya agar kalian lolos ya untuk mata kuliah ini. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Jadi farmasi fisik ini ilmu dasar dari